A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Ada banyak tempat misterius yang hingga kini belum diketahui di mana keberadaannya. Tetapi hari ini kita akan membahas 4 tempat misterius. Yang mana 4 tempat ini dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Dan ada yang mengatakan bahwa lokasinya sudah ditemukan. Ada juga pihak yang mencoba untuk menemukannya namun belum berhasil, hanya menerka-nerka saja. Baik ikhwata, 4 tempat misterius apakah yang akan kita bahas? Pertama adalah Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran dibangun oleh Raja Zulkarnain, salah satu dari 4 raja yang menguasai sebagian besar dunia. Sampai saat ini masih menjadi misteri akan letak keberadaannya. Sebuah kabar mengatakan bahwa sekitar 50 km di utara Beijing ada sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya tembok itu disebut-sebut bisa dilihat dari bulan. Tapi ada juga yang membantah bahwa ini tidak benar. Akhirnya ikhwata, banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebutkan Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol yang akan merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, beliau meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Dia juga menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya ke dalam bukunya. Namun ikhwata, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan secara jelas antara tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan tembok raksasa di Cina. Sebab tembok Cina terbuat dari susunan batu bata. Sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang kemudian dicampur dengan tembaga. Perlu diketahui ikhwata, faktanya bahwa tembok Cina ini dibangun secara bertahap secara ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina. Di antaranya adalah dinasti Han dan Ming. Sementara itu penjelasan dalam Al-Quran. Tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain. Sebuah bangunan yang luar biasa, bangunan yang belum pernah dibangun orang-orang sebelum dan setelahnya. Zulkarnain akhirnya membuat benteng yang sangat kokoh sekali. Kemudian sifat bentengnya dijelaskan. Zulkarnain berkata, "Berikanlah kepadaku potongan-potongan besi, sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, jadi seolah-olah main las. Besi itu ditancap-tancapkan, kemudian dilas satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sebuah benteng. Kemudian ketika tinggi besi itu sama dengan gunungnya, berkatalah Zulkarnain, tiupkanlah api. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, maka Zulkarnain pun berkata, berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas tersebut. Kokoh sekali, inilah dinding yang tidak bisa dijebol. Sampai Ya'juj dan Ma'juj sendiri tidak bisa jebol dinding itu." Ikhwata, di zaman Nabi SAW, Rasul pernah mendengar suara yang menggelegar. Kata Nabi kepada Sofia, "Wahai Sofia, tahukah kamu suara apa itu?" Kata Sofia, "Tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu." Kata Nabi, "Itulah suara bentengnya Ya'juj dan Ma'juj." Dan dia berhasil melubangi. Kemudian Rasul menyebutkan seperti ini. Sambil Rasul beri isyarat jari telunjuk dan jari jempol bertemu. Sebesar lingkaran sebelah mata. Ia sudah bisa melihat kita dari lubang seperti itu. Bayangkan, di zaman Rasul, mereka sudah bisa mengintip Ya'juj dan Ma'juj, makhluk yang tidak bisa diperangi. Dan subhanallah, karena kokohnya benteng itu, Ya'juj Ma'juj itu setiap hari melubangi untuk keluar dari situ. Jadi, kalau di pagi hari, dia datang dengan kumpulan-kumpulan arsitek khusus yang lubangi gua itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ngebor dengan alat yang mereka punya. Ketika sudah kecapean, keletihan, waktu sore mereka kembali ke rumahnya. Besoknya bolongan itu balik lagi ke asalnya dan seperti itu terus. Hampir-hampir mereka putus asa karena tidak bisa melubangi dan tidak bisa keluar dari gerbang. Sampai akhirnya di akhir zaman, ketika pemimpin Ya'juj dan Ma'juj itu hendak memimpin untuk melubangi dan keluar dari benteng itu.
Kata pemimpinnya Ya'juj dan Ma'juj, besok kita akan kerja lagi insya Allah. Pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah. Subhanallah, ketika pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah, jebol benteng itu. Akhirnya Ya'juj dan Ma'juj mereka keluar. Sehingga ketika mereka turun dari bukit itu dan mengarah ke Palestina. Kemudian yang pertama mendarat di sebuah danau Tiberias atau Danau Buhairah. Seperti itulah sifat benteng yang dibangun Raja Zulkarnain. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran yang ditulis di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Di sana ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgulkhana dalam bahasa Turki. Tetapi dulu nama Arabnya adalah Babul Hadid, yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Tapi sayangnya ikhwata, hasil foto satelit pada koordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Wallahu alam. Tempat misterius kedua adalah Pulau Dajjal dikurung. Ikhwata, keluarnya Dajjal merupakan di antara tanda datangnya kiamat. Fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi manusia. Sampai sekarang, keberadaan Dajjal masih banyak dipertanyakan. Banyak yang menyebutkan bahwa Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau. Dan Dajjal akan keluar begitu akhir zaman sudah dekat. Namun, di mana letak Dajjal dikurung, maka tidak ada yang tahu dengan pasti. Karena tidak ada hadis yang menyebutkan letaknya di mana. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Dajjal dikurung di pulau yang dinamakan Socotra yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari Tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Kepulauan ini sangat terisolasi sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini saja. Tapi ikhwata, ini semua tidak benar, tidak ada yang tahu di mana letaknya. Namun kita wajib mengimani akan keberadaan Dajjal, sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. Dalam hadis yang sahih dikatakan, di zaman Nabi ada seseorang bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari, yang mana Tamim ini berlayar dengan 30 orang yang bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau yang entah berantah di mana pulau tersebut. Mereka sampai ke pulau itu dikarenakan kapal yang mereka bawa itu dihantam ombak yang keras hingga tak tahu di mana mereka berada. Karena pada saat itu langit sangat gelap dan hujan sangat deras. Nah, di pulau itulah mereka bertemu dengan makhluk berbulu lebat yang menutup sebagian badan mereka. Tak tahu makhluk apa, dikatakan namanya adalah Jasasa. Anehnya, makhluk ini dapat berbicara dan mengatakan bahwa di tengah hutan itu ada orang yang sudah menunggu kalian. Nah, di tengah hutan itulah Dajjal. Di mana pulaunya? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tempat misterius yang ketiga adalah Haikal Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Siapa yang tidak tahu Nabi Sulaiman? Beliau adalah salah satu dari raja yang menguasai sebagian besar dunia. Allah beri kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang sebelum dan setelahnya. Beliau bisa menundukkan awan. Beliau bisa menundukkan jin. Beliau bisa menundukkan burung-burung. Masya Allah, inilah raja alam nyata dan gaib. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas dan besar. Istana Nabi Sulaiman yang indah itu dibuat oleh para jin. Jin bekerja kepada Nabi Sulaiman karena mereka takut kepada Nabi Sulaiman. Ikhwata, Sulaiman inilah puncaknya kekuasaan. Dan di zaman Sulaiman, beliau membangun satu tempat ibadah, menggantikan tabut, namanya adalah Haikal Sulaiman, yang sekarang menjadi mimpi orang Yahudi sampai hari ini, Haikal Sulaiman. Nabi Sulaiman, dialah yang pertama kali meninggikan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang lama di zaman Sulaiman itu disebut Haikal namanya. Baru kemudian roboh, kemudian dibesarkan. Akhirnya menjadi besar, lah Yahudi ini ingin mencari itu. Dulu ketika Sulaiman mendirikan Masjidil Aqsa yang disebut Haikal itu, dari mana ke mana, berapa meter lebarnya, kemudian panjangnya berapa meter. Kalau sudah ketemu situs ini, maka mereka akan membangunnya. Maka Masjidil Aqsa mau dirobohkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau roboh, maka Haikal lah yang naik. Itulah tujuan Yahudi sampai hari ini. Makanya mereka itu membolongi bawahnya Masjidil Aqsa. Digali sama mereka dari bawah. Makanya ikhwata, Masjidil Aqsa itu tidak bisa menampung banyak-banyak. Kalau banyak, takutnya ambruk ke bawah. Karena
di bawah tanahnya itu, di bawah tembok ratapan itu, mereka mencari-cari di mana tempatnya Haikal Sulaiman ini. Jadi, para ilmuwan Israel ini terus mencari dan akan membangunnya. Dan mereka akan mendirikan Israel Raya persis di atas Haikal Sulaiman. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tempat misterius Sumur Barhud. Di mana letak Sumur Barhud ini? Letak Sumur Barhud ini tepatnya di sebuah lembah yang terdapat di provinsi Hadramaut. Jadi, berdekatan dengan Bukit Hud atau kuburan Nabi Hud alaihi salatu wasallam. Kira-kira ikhwata, kalau ditempuh dengan perjalanan itu sekitar 2 jam dari negeri Tarim. Dari kota Tarim ke Sumur Barhud jarak tempuhnya 2 jam perjalanan. Ada yang kemudian mengukur kedalamannya sumur ini. Ada yang mengatakan bahwa sumur ini atau Sumur Barhud ini memiliki 600 kaki. 600 kaki itu maksudnya lebarnya 450 kaki dan panjangnya 120 kaki. Atau dengan kata yang lain, ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya luasnya dikira-kira, maka Sumur Barhud itu sekitar 100 meter persegi dan memiliki kedalaman 250 meter. Bayangkan, dalamnya 250 meter. Seperti apa kedalaman sumur itu? Tentunya ikhwata, ini dengan kira-kira para peneliti. Adapun apakah memang 250 meter, wallahu alam. Dan apakah orang pernah masuk ke sumur itu juga, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa karena sumur ini sangat fenomenal, khususnya di negeri Yaman. Kemudian juga ada riwayat yang mengatakan bahwa arwahnya orang-orang kafir tertahan di Sumur Barhud. Inilah akhirnya Sumur Barhud menjadi terkenal. Sehingga kemudian banyak cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak lepas seputar Sumur Barhud. Ada juga cerita bahwa dahulu kerajaan jin, apabila anak buah jin ini mereka membangkang dari titah perintah rajanya, maka mereka akan dipenjarakan. Raja jin pun kemudian membuat sumur sedalam 250 meter. Kemudian sumur ini digunakan untuk memenjarakan jin-jin yang membangkang kepada rajanya. Ini kisah, bukan riwayat. Konon katanya seperti itu. Adapun riwayat seputar Sumur Barhud, maka semuanya mauquf. Tidak ada yang sahih kecuali hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan tentang masalah sebaik-baik air adalah zam-zam. Dan seburuk-seburuk air adalah air yang ada di Sumur Barhud warnanya hitam. Kemudian sangat bau sekali sehingga tidak layak dikonsumsi. Dan memang sangat horor sumur itu. Untuk lengkapnya pembahasan Sumur Barhud dan cerita-cerita khurafatnya yang bikin merinding, silakan kalian nonton videonya yang sudah pernah kita upload. Ikhwata, tempat-tempat misterius itu pun masih menjadi misteri sampai saat ini. Dan tentunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang maha mengetahuinya. Semoga beberapa tempat-tempat misterius ini menambah pengetahuan kita. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.